Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya, belum terlambat saya masih ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Nah, saudara-saudara, pada tahun yang baru ini kita mau saudara berjalan dalam fokus baru kita. Ya. Kita mau sama-sama saudaraku menggenapi visi misi Tuhan dalam hidup kita. Saudara siap? Mari saudara, kita mau datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sujud hampiri tahtamu, oh Yesusku. Namamu ajaib berlimpah, kasih setiamu. Ku bawa korban, pujian dan syukur menyembahmu. Namamu ajaib berkuasa dan menyelamatkan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, layak terima pujian, layak terima hormat dan kemuliaan. Selamanya segala suku bangsa, kaum dan bahasa kan sujud menyembah, mengakui Yesus, Engkaulah Tuhan. Ku datang sujud, hampiri tahtamu, oh Yesusku. Namamu ajaib berlimpah, kasih setiamu. Ku bawa korban, pujian dan syukur menyembahmu. Namamu ajaib berkuasa dan menyelamatkan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, layak terima pujian, layak terima hormat dan kemuliaan. Selamanya segala suku bangsa, kaum dan bahasa kan sujud menyembah, mengakui Yesus, Engkaulah Tuhan. Layak terima hormat
dan kemuliaan selamanya. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, pada tahun yang baru ini, kita mau mulai, saudaraku, terus memperdalam, mempelajari bagaimana kita menjadi murid Kristus. Kita sedikit sudah pelajari minggu yang lalu. Nah, saudara, pada minggu ini kita terus belajar bagaimana menjadi murid Kristus. Nah, saudara, mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, Yesus mengajak orang-orang, saudaraku, yang mendengarkan dia pada waktu itu, dia mengajak mereka untuk datang kepada dia. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, saudara, dari ayat ini kita dapat mengetahui apa definisi pemuritan itu, saudara. Apa sih artinya menjadi murid? Nah, di sini, saudara, ya, kita lihat ketika seorang rabi, saudara, ya, contohnya rabi orang Yahudi, waktu dia memanggil seseorang menjadi muridnya, saudara, biasanya dia berkata demikian, "Mari, datanglah kepada aku, pikulah kuk aku." Ya, itu rabi-rabi selalu mengatakan demikian. Nah, jadi kuk itu apa, saudara? Ya, kuk itu adalah otoritas, ya, yang ada lewat pengajaran yang disampaikan oleh rabi-rabi itu, saudara. Ya, itulah kuk yang mesti dipikul oleh seorang murid. Ya, jadi seorang rabi bilang, "Mari, datang kepada aku, pikul kuknya aku. Ya, maka kamu nanti akan jadi seperti aku." Ya, itulah, saudaraku, pemuritan. Nah, waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi dalam keadaan stres, ya, dalam keadaan apa, saudara, berbeban berat, letih lesu, ya, kenapa, saudara, ya, karena mereka memikul kuk yang berat sekali, saudara. Nah, kuknya para rabi, saudara, ya, itu adalah pengajaran hukum Taurat, ya, yang, saudaraku, tuntutannya
Ya, itu tidak mungkin digenapi oleh manusia berdosa. Ya. Kalau manusia berdosa, saudaraku saudaraku menggenapi tuntutan hukum Taurat itu, dia tidak mungkin bisa. Karena dia pasti akan gagal, saudara. Itu sebabnya, ya, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang bisa menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Nah, orang Farisi, rabi-rabi Yahudi, saudara, waktu itu, saudara, ya, memberikan kuk kepada orang-orang Yahudi, ya, yang menyebabkan mereka sangat terbeban, saudaraku. Ya, sangat apa, saudaraku? Stres. Kenapa, saudara? Karena, ya, manusia yang berdosa tidak mungkin menjadi benar karena melakukan hukum Taurat, saudara. Ya, jadi berat sekali, saudara. Nah, orang Yahudi itu ada 613, ya, perintah, ya, yang berasal dari hukum Taurat, ya. Nah, itu kalau itu, saudaraku, dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, ya streslah dia. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, mari kamu yang berbeban berat, ya, kamu yang letih lesu, datang kepada aku. Aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Haleluya. Kalau kita ikut Yesus, kita enggak akan stres. Ya, kita enggak akan, saudaraku, ya, lelah lesu seperti orang Yahudi waktu itu. Ya, apakah saudara hari ini ada yang letih lesu, berbeban berat? Mungkin saudara bukan orang Yahudi. Tapi di dunia ini, saudara, tuntutan-tuntutan yang ada, saudaraku, itu membuat manusia hidup berbeban berat. Karena tidak mudah, saudaraku, kita dituntut. Ya, tidak mudah menjadi seorang pria yang benar, menjadi seorang wanita yang benar. Tidak mudah menjadi apa? Suami istri yang benar, yang baik. Tidak mudah jadi orang tua yang baik, saudaraku. Tidak mudah menjadi anak-anak yang baik. Tidak mudah menjadi karyawan yang baik. Tidak mudah menjadi bisnismen yang baik. Tidak mudah. Tidak mudah, saudaraku, hidup benar. Tidak mudah, saudaraku, hidup, ya, yang baik itu, saudara. Tidak mudah. Ya, makanya manusia menjalankan kehidupan ini stres. Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mau memberi kelegaan kepada orang-orang yang stres. Gimana caranya? Caranya ganti kuk. Lepaskan kuk dunia ini, saudara. Lepaskan kuknya orang Farisi, ya. Orang-orang Yahudi, guru-guru orang Yahudi, rabi Yahudi, ganti dengan kuknya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Yesus bilang, pikullah kuk aku. Pikul kuk itu seperti apa, saudara? Ya, seperti dua ekor sapi, ya, yang sedang membajak sebuah ladang bersama-sama. Zaman dulu, saudara, zaman Romawi ini sudah ada. Ketika mereka ingin membajak, ya, sebuah sawah, saudara, mereka gunakan dua ekor sapi. Lihat gambarnya, saudaraku. Nah, sapi yang pertama, saudaraku, itu biasanya sapi yang lebih senior. Ya, sapi lebih tua. Ya, tapi lebih tepat lebih senior, saudara. Ya, sapi ini, ya, itu lebih disiplin. Lebih apa, ya, lebih efektif kerjanya, lebih skillful, ya, lebih apa, saudaraku, lebih ngerti bagaimana membajak, saudara. Nah, dia dipasangkan sebuah kuk dengan seekor sapi yang lebih junior, sapi yang lebih muda, yang belum berpengalaman. Tujuannya supaya apa? Supaya sapi yang lebih muda ini, saudara, ya, jalan sama-sama dalam satu kuk, kemudian belajar dari sapi yang lebih tua ini, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya sapi yang junior lama-lama belajar terus-terusan sampai menjadi serupa dengan sapi senior, saudaraku. Nah, inilah gambaran pemuritan.
Jadi pemuritan itu saudara ya harus datang pikul kuknya Tuhan. Ya, pikul kuk Tuhan itu artinya terikat dengan Dia. Jalan bersama-sama dengan Dia, mengikuti Dia tiap hari. Ya, setelah mengikuti Dia, langkah kedua apa saudaraku? Belajar dari Dia. Ya. Baru akhirnya kita bisa menjadi serupa seperti Dia. Nah, itulah pemuritan. Jadi pemuritan itu simple, saudara. Pemuritan itu adalah ya mengikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa Yesus. Ya, itu dia pemuritan, saudara. Ya. Jadi saudara, kita mesti terus tiap hari ya praktekin ini, saudara. Nah, inilah saudaraku pemuritan. Ya, tiap hari kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa seperti Yesus. Nah, belajarnya bukan seperti di kelas-kelas, saudaraku. Ya, walaupun kita enggak salah ya belajar di kelas. Tapi saudaraku, belajarnya di lapangan lebih banyak. Ya, di lapangan itu apa? Ya itu saudara, ketika kita bangun pagi, ya, wah, guru kita, Yesus itu saudara adalah rabinya kita. Dia udah siap berjalan bersama kita. Ya, sapi seniornya udah siap berjalan bersama sapi junior. Ya, bukan hanya itu. Sapi seniornya siap mengajar sapi juniornya. Yesus sang guru kita, rabi kita, siap mengajar kita. Di mana Dia akan mengajar kita? Dalam situasi hidup sehari-hari. Di mana saudara? Yaitu ketika kita saudara ya berhadapan dengan situasi hidup sehari-hari. Lagi bangun pagi saudara, Dia udah siap memuridkan kita. Ya. Kita harus siap ikut Dia, belajar dari Dia. Ya, kemudian nanti waktu kita nyetir menuju ke kampus atau menuju ke sekolah, ya menuju ke mana saudara, ke pekerjaan, di situ Dia siap saudaraku ya mengajar kita. Ya, ketika kita sedang apa saudara? Sedang sendirian, sedang di masa rekreasi. Ya, ketika kita sedang lihat YouTube, ketika kita sedang saudaraku melihat apa? Instagram. Di situ Yesus gak pernah tinggalkan kita. Guru kita itu siap mengajar kita, saudara. Ya, ketika gak ada siapa-siapa, saudara. Ya, saudara sedang diperhadapkan dengan kebebasan untuk klik. Ya, untuk lihat di lewat internet. Wow, gambar-gambar pornografi. Saudara tergoda. Waktu itu gak ada siapa-siapa. Tapi ingat, Yesus ada bersama saudara. Sapi senior itu siap mengajar sapi junior. Ya, bagaimana bisa mengalahkan ya tantangan hidup yang berat ini. Ya saudaraku, makanya saudaraku Dia siap mengajar saudara. Gimana saudara merdeka dari ikatan pornografi. Ya, ketika saudara sedang ada di kantor, saudara berhadapan dengan bos saudara. Ya. Waktu itu saudara harus ikut Yesus, belajar dari Yesus saudara. Yesus mau ngajar saudara bagaimana saudara ya menjadi karyawan yang baik atau bagaimana saudara bekerja dengan baik. Ya. Ada seorang karyawan saudara. Setelah dia belajar prinsip ini, dia dulu saudara dia pagi-pagi baca Alkitab, doa. Tapi cuman sampai di situ. Waktu dia sampai di kantor, lupa dia bahwa dia lagi pemuritan. Dia pikir pemuritan itu, oh nanti ya kalau saya ketemu dengan kelompok saya itu baru pemuritan. Ya memang Yesus bisa ngajar kita di situ. Tapi Yesus juga ngajar kita, saudara. Waktu kita ada di situasi real dalam hidup ini. Nah, hari itu, saudara, setelah dia ngerti, wah, selama ini saya salah. Saya waktu kerja sebagai karyawan, saya enggak pernah ikut Yesus, belajar sebagai pemagangnya Yesus.
di lapangan. Sehingga saudara, dia tiap kali menghadapi bos yang galak, bos dia galak sekali. Ya, bos dia cenderung itu ya kalau lagi emosi menyakiti karyawannya, saudara. Nah, karena dia dimuridkan Kristus, saudara, ketika dia menghadapi bosnya yang seperti ini, langsung dia marah, langsung dia kepahitan, langsung dia kecewa, langsung dia gosipin bosnya di belakang. Ini gak benar, ini karyawan gak benar, saudara, munafik. Di depan bosnya dia baik-baik, tapi di belakang dia, dia jelek-jelekin bosnya, saudara. Nah, hari itu, saudara, waktu dia ngerti pemuritan, dia bertobat. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Tuhan, aku waktu di kantor sebagai karyawan, aku gak jadi murid yang baik. Mulai hari ini, Tuhan, aku berubah. Di rumah dia udah siap, saudara. Berjalan bersama Yesus. Belajar dari Yesus. Berubah serupa Yesus. Wah, dia mulai praktekin, saudara. Ya. Nah, waktu dia sampai ke kantor hari itu, saudara, benar ada godaan. Tiba-tiba bosnya marah, bosnya ngamuk, bosnya memperlakukan dia enggak adil. Nah, biasanya dia langsung ngamuk hatinya, saudara. Tapi hari itu ya tiba-tiba dia connect sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, sekarang jangan ikutin daging kamu. Ya, kamu udah mau marah kan? Jangan. Sekarang kamu pergi, ya, nyingkir ke toilet. Dia nyingkir, saudara. Nah, di toilet itu tiba-tiba Tuhan gerakin dia. Doa. Dia mulai doa, saudara. Dia biarkan Roh Kudus memenuhi dia hari itu, saudara. Menguasai dia. Mematikan kedagingannya, saudara. Waktu dia doa itu, saudara, dia dilawat Tuhan. Roh Kudus jama dia, saudara. Roh Kudus bilang, selama ini respon kamu gak benar. Kamu mesti benar responnya. Wah, akhirnya saudara, dia waktu penuh Roh Kudus itu, dia merasakan dagingnya dibunuh, mati. Karena saudaraku, orang yang hidup, ya berjalan dalam roh, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia balik lagi, saudara. Nah, waktu dia lihat bosnya lagi, bosnya belum berhenti marah. Masih marah, saudara. Tapi respon dia udah beda. Ya, dia rendah hati, dia minta maaf. Ya, dia merasa dia juga ada bagiannya salah. Saudara tahu, habis itu damai sejahtera. Nah, ini salah satu buah roh, damai. Saudara tahu, gak lama sesudah itu bosnya datang. Cari dia, saudara. Bosnya bilang, saya mau minta maaf. Hari ini saya juga ada salahnya. Ya, saya perlakukan kamu gak baik. Maafin saya ya. Wow, hubungan dia dengan bosnya dipulihkan, saudara. Sejak hari itu, saudara, dia makin semangat kerja. Dia makin, saudaraku, mengabdi dengan baik. Ya, dia melayani dengan tulus. Ya, saudara-saudara. Itulah murid Kristus. Kenapa dia bisa mengalahkan kemarahannya? Kenapa dia bisa, saudaraku, mengalahkan dosa? Karena dia dimuridkan oleh Yesus. Nah, ini pemuritan. Kita gak melakukan ini. Walaupun kita doa, baca Alkitab, ya. Itu gak salah, itu bagus. Tapi, saudaraku, ini sangat penting. Pemuritan 24 jam sehari. Ya. Nah, waktu pulang sama. Saudara kalau pulang dari kantor, gimana itu, saudara? Ya, pria baru pulang, ya, dia katanya sih ya, dia baru badannya nyampe, rohnya belum ngumpul, ini cuman istilah aja. Tahu-tahu istrinya keluar, dia berharap istrinya nyambut dia. Istrinya, ya Allah. Apa saudaraku, dengan lemah lembut, dengan senyum. Istrinya dia pulang, saudara. Bukannya disambut dengan lemah lembut, dengan ya seperti yang dia harapkan. Malah istrinya langsung ya, cerewet sharing.
kayak senapan mesin. Dia merasa kayak ditembak. Dia kesel, dia ambil granat. Dia perang dunia, saudaraku. Ah, saudara ketawa karena pengalaman. Sering kita kayak gitu, saudara. Ya, waktu kita pulang menghadap keluarga kita, kita gak ikut Yesus dan gak belajar dari Yesus. Makanya responnya kayak gitu, granat yang keluar. Wah, perang dunia, saudara. Ya, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sepanjang hari sampai nanti malam kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. Ya, kita mau sama-sama, saudaraku, tiap hari ikut dia, belajar dari dia, menjadi serupa dengan dia. Nah, itu pertama, kita belajar dari Yesus di dalam situasi hidup sehari-hari. Yesus yang di dalam kita mengajar kita, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, Yesus juga mengajar kita di mana, saudara? Di komunitas. Ingat, kita tidak ikut Yesus sendirian loh, saudara. Kita ikut Yesus berdua bertiga lewat kompak, atau dalam bahasa aslinya hafruta atau hafruta, yang artinya pertemanan. 2-3 orang ya kumpul, saudara. Ketika 2-3 orang ini belajar sama-sama, saudara, disitulah Yesus mengajar kamu lewat saya, Yesus mengajar saya lewat kamu. Yesus itu ngajar kita, saudara, lewat tubuhnya. Ya, karena sekarang Yesus itu punya tubuh. Apa saja yang dia lakukan lewat tubuhnya, saudara. Ya, dia nginjil lewat tubuhnya, dia melakukan mujizat lewat tubuhnya, dia, saudaraku, menyembuhkan orang sakit lewat tubuhnya. Demikian juga, saudara, dia memuridkan kita lewat tubuhnya. Nah, ini jangan lupa. Jadi di dalam kompak 2-3 orang itu, Yesus sedang muridin kita, saudara. Karena dia tidak muridkan kita, saudaraku, ya, hanya ya waktu kita ada di situasi sehari-hari, tapi dia juga muridkan kita, saudara, lewat tubuhnya. Ya, waktu kita saling itu, saudara. Wah, waktu kita saling mengajar lewat firman, saudara, yang didiskusikan di dalam komunitas itu, saudara. Firman itu makin kaya. Ya, seperti yang kita lihat, saudaraku, di dalam Kolose 3, ya, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman itu mesti diam di antara kita, di antara kita, di komunitas itu, saudara. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, jadi kita saling mengajar, saudara. Ya, lewat itu, saudara, sebenarnya yang ngajar itu Kristus. Cuma dia pakai tubuhnya. Ya. Saudara, bagaimana Kristus berbicara kepada tubuhnya, saudara? Lewat mulut, kan? Ya, karena mulut itu anggota tubuhnya. Ya, jadi dia berbicara lewat tubuhnya. Dia ngajar lewat anggota tubuhnya, saudara. Sehingga kita makin ya mendapat hikmat. Kita mendapatkan kekayaan firman itu, saudara. Dan kita, saudaraku, makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Jadi jangan lupa ya, saudara. Kita nggak bisa sendirian ikut Yesus. Kita ikut Yesus sama-sama. Belajar dari Yesus sama-sama dalam kompak. Kita berubah serupa Yesus juga dalam kompak. Kita makin berubah serupa Kristus. Nah, mari saudara, kita mau semangat. Mulai bulan Januari ini kita praktekkan. Tiap hari kita evaluasi, saudara. Ya, berapa lama dalam sehari saya terus sadar akan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Ya. Berapa sering dalam perjalanan hidup sehari-hari saya punya hubungan dialog dengan Dia. Ya, seperti Yesus dengan Bapa, saudara. Dia dialog terus.
Dia ngobrol sama Bapak, Bapak ngobrol sama dia, saudara. Ya, dia dengar apa yang Bapak katakan, dia lakukan apa yang dia lihat Bapak lakukan, saudara. Ya, dia terus ngobrol-ngobrol, punya hubungan interaktif. Ya, saudaraku, dia mempunyai apa? Hubungan dialog yang interaktif. Nah, ini mesti tiap hari kita cek dan ini perlu latihan, saudara. Kita latih. Ya, dan ini berlangsung seumur hidup. Jadi ini pelajaran yang ya, saudara mesti tiap hari meningkat sampai nanti saudara terjadi hubungan dialog interaktif yang otomatis. Ya, ketika saudara ngadepin pencobaan, otomatis saudara ngomong sama Tuhan, "Tuhan, saya ngadepin gini nih, Tuhan. Gimana cara menghadapinya?" Nah, nanti Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengertian. Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Ya. Kemudian waktu kita, saudara, ya, menghadapi masalah yang berat, ya, kita ngobrol sama dia. Nanti dia ngobrol balik sama kita. Ya, itu terjadi ketika kita menghadapi pencobaan. Ya, ketika kita udah mau apa, saudara, melakukan dosa, ya, di mana kita mau, saudara, melihat pornografi, ya, tiba-tiba kita ngobrol sama Tuhan. "Tuhan, aku lagi digoda ini, Tuhan. Aku ingin melihat hal-hal seperti ini, Tuhan. Ya, pornografi ini." Tiba-tiba Tuhan bicara sama kita. Dia kasih kita hikmat, dia kasih kita pengertian. Ya, dia beri pencerahan kepada kita. Tueng. Nah, waktu dia berikan pedang roh itu, saudara, kepada kita, yaitu firman Allah, kita mendapat kekuatan dan kita bisa mengalahkan yang jahat itu, saudara. Nah, mari saudara. Saudara tetap semangat jadi murid Kristus. Siap, saudara? Mari kita terus setiap hari ingat 3B. Berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.